Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita guys dalam kisah seram sejuk. Korang bersama Mak Sairah Mokhtar. Ha, guys, kisah hari ni yang Mak nak kongsikan ni datangnya daripada Bella tau. Dan buat pengetahuan kita, Bella ni dia ni dari negara Indonesia. Dan apa yang berlaku ni kata Bella pada tahun 2012. Masa ni Bella baru saja berumah tangga dengan suaminya. Dan suami Bella ni bawa Bella duduk ke sebuah kampung di mana di situlah tempat kelahiran suami si Bella ni. Dan Bella duduk bersama ibu mertua dia guys. Ha, kenapa dan ada apa dekat kampung tu? Jom sama-sama kita dengar kisah Bella. Sebelum tu, selalunya lah guys, kalau kita ni dah kahwin, kita akan dengar ni orang nasihatkan supaya jangan duduk dengan mak mertua. Ha, jangan menyusahkan orang tua. Kalau boleh pandai-pandailah bawa diri. Hiduplah berdikari suami isteri kan. Ha, macam tu lah. Tapi Bella dia duduk dengan mak mertua dia ni bukan apa. Sebab suami Bella ni adalah anak tunggal dalam family tu tau guys. Dan dia tak ada pun adik-beradik. Selepas pemergian arwah ayah mertua si Bella ni, jadi suami Bella lah yang kena ambil tahu dan menjaga mak dia. So jadi Bella duduk dengan mak mertua dia. Ini bukan kisah ibu mertua ku tau guys. Dia tak ada kena mengena pun. Cuma kata Bella ada sesuatu lah yang membuatkan Bella ni dia nak kongsi lah dengan kita semua. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Kula ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asyun. Sedikitlah pencerahan dari Bella ni buat kita semua dekat kawasan kampung di mana Bella duduk dengan ibu mertua dan suaminya ni. Kata Bella dekat situ masih lagi lah menjual secara rumah ke rumah tau. Macam ada orang bawa apa tu basika, bawa sayur dengan buah-buahan dalam bakul ni. Lepas tu ada apa, bawa motor dengan rotinya. Ada juga bawa pick up lori ni bersama dengan makanan-makanan mentah macam daging, ayam, ikan tu kan. Ha, culture diorang dekat sana memang macam tu lah guys. Sampai ke saat ni, bukan negara Indonesia je, malah negara-negara lain juga adalah masih lagi dikekalkan benda-benda ni. Dan terutamanya di negara India. Ha, kan? Ha, kita selalu tengok kan dalam YouTube semua tu kan. Negara India ni pun banyak lah yang masih lagi mengamalkan cara-cara perjualan secara macam tu lah. Ha, bawa basikal apa semua kan. Mak teringatlah pula ni zaman P. Ramlee dulu ni kan. Ha, bawa ikan pakai apa bakul aja tu. Ha, dengan basikal kayu ni pergilah dekat lorong rumah tu, lorong rumah ni kan. Ha, macam tu lah. Sekarang kat negara kita rasanya dah berkurang kot. Ha, ataupun mungkin dah tak ada lah dekat setengah tempat tu kan. Ha, tapi dekat kampung si Bella duduk ni masih ada lagi. Dan buat pengetahuan kita lah, rumah yang Bella ni duduk, dekat depan rumah tu ada satu jalan kecil, macam satu jalan perkampungan lah, kawasan perumahan. So jadi dekat situ memang akan ada lah. Dan seorang makcik ni orang lama tau dekat kampung tu, yang selalu jual ulam-ulam dan juga buah-buahan. Ha, pada mulanya Bella ni dia tak adalah fikir macam-macam. Sehinggalah pada satu hari tu, Bella ni baru saja balik daripada pasar. Dia singgah lah guys. Ha, orang tu pula selalu akan berhenti dekat berdekatan lah dengan rumah si Bella ni. Jadi Bella ni dia nampak lah makcik ni dia ada jual buah-buahan tau. Bella jumpa nangka pada masa tu. Jadi Bella ni dia belilah nangka ni, kata Bella, dia bawa balik. Korang tahu tak,
Bella ditegur oleh mak mertua dia. Mak mertua dia ni, dia tanyalah dekat mana Bella beli nangka ni. Bila Bella ni, dia ceritalah dia beli dekat makcik depan. Kan ada lorong tu, makcik bawa basikal, dan dekat situlah Bella ni beli. Mak mertua si Bella ni, dia suruh jangan makan dan buang buah tu. Tapi masa ni, Bella memanglah dia ada macam terfikir. Dia tertanya-tanya juga, dah kenapa pula, apa masalah dengan buah nangka ni kan? Aku tak boleh makan buah nangka ke? Tapi disebabkan tak naklah nanti menjadi perbalahan antara Bella dengan mak mertua dia, ataupun bergaduh ke pula nanti kan, jadi macam menantu derhaka, tak nak dengar cakap orang tua ni, mak mertua kau cakap jangan makan ni kan. Jadi Bella dia terpaksa buang nangka ni, walaupun hati dia kata Bella masa tu tak ikhlas lah nak buang nangka tu, sebab ya Allah sayangnya aku baru je beli ni, tak sempat makan, mak mertua dah suruh buang. Itu satu. Dan sekali lagi ni, pas satu hari tu, 2-3 hari lepas tu, Bella dia nampak makcik ni datang. Bella pun tengoklah apa yang makcik ni jual. Memang macam-macam ni, ulam-ulam yang ada ni. Dan pula pada hari tu, Bella nampak pisang tau. Kata Bella, wah, ini kalau aku beli ni buat sarapan ke apa ke, makan-makan ni buat pisang goreng pun sedap juga ni kan. So Bella pun belilah pisang ni guys. Kali ni Bella terus jadi macam aku ni tak puas hati lah. Tetap juga tau, mak mertua dia suruh Bella jangan makan pisang ni, buang. Mana engkau nak simpan nak sorok, selagi engkau tak buang selagi itulah mak mertua engkau ni akan tengok aja. Jadi tak nak Bella buang. Keesokannya tu, time suami si Bella ni ada rumah ni, time diorang ni lepas habis makan-makan tu, mak mertua si Bella ni dia buka cerita lah. Kata mak mertua si Bella ni, lain kali kalau kau nampak makcik tu, tak payah beli dah. Kalau kau beli juga, mak pesan ni, mak ingatkan sangat-sangat kau jangan makan. Suami si Bella ni pun dia macam perasan lah apa yang terjadi. Mungkin Bella ni selalulah beli barang dekat makcik tu. Memang betul lah pun kan, Bella suka sangat beli buah-buahan yang makcik ni bawa. Jadi Bella ni pun tak puas hati lah. Time tu Bella tanya dengan suami dia. Malam tu jugalah menjadi soal jawab di antara Bella dengan suami dia. Kenapa mak awak tak bagi saya makan apa yang saya beli dekat makcik? Pada awalnya guys, kata Bella ni, dia perasan suami dia macam berat dia nak cerita, nak bagi tahu kenapa sebenarnya. Tapi disebabkan desakan si Bella lah pada hari tu, yelah kan, sebelum jadi macam-macam hal, tertanya-tanya, jadi persoalan ke apa, nanti Bella ni jadi stres ke, better suami dia ceritakan lah kan. Jadi suami dia pun ceritalah guys kisah yang sebenarnya. Kata suami si Bella ni, awak perasan tak ada apa dekat leher makcik tu? Memang Bella dia perasan. Makcik ni kalau dia datang menjual tu, dia akan tutup leher dia dengan satu kain putih yang kecil tau. Memang ada nampaklah kesan luka-luka, kesan benjolan yang ada dekat leher makcik ni. Anggapan Bella mungkin makcik ni sakit, jadi dia tutuplah leher dia tu kan, sebab segan ke malu ke. Sebenarnya guys, ada kisah di sebaliknya. Kata suami Bella ni, apa yang berlaku ni dah lama, semenjak suami Bella ni kecil lagi. Jadi makcik ni dah lama tau menjual, sejak suami Bella ni kecil. Kisah ni pun daripada orang-orang kampung. Apa yang berlaku ni hanya orang-orang yang terdekat dia tahu, kata suami dia. Makcik ni sering kali didera oleh suami dia. Dan apa yang berlaku pada makcik tu, kesan-kesan yang ada pada diri makcik ni adalah atas perbuatan suami dia sendiri guys. Dan suami dia ni sebenarnya adalah dukun dekat kampung ni. Makcik tu dikerahkan oleh suami dia supaya habiskan jualan, pergi menjual. Kalau tidak, itulah yang akan makcik ni dapat. Makcik ni akan dipukul dan didera tau. Mungkin bagi kita semua lah, kalau dah kisah ni satu kampung tahu, kenapa tak tolong makcik ni kan? Tak boleh kan? Sebab suami makcik ni
dukun dekat kampung tu. Dukun yang orang kata yang mengamalkan ilmu yang tak betul. Jadi siapa yang berani kan? Apa yang diorang ni buat? Diorang tolong makcik ni habiskan makanan makcik tu. Kemudian diorang ni tak makan. Diorang ni buang. Sebab itulah ibu mertua si Bella ni tak bagi Bella ni makan apa yang Bella ni beli dekat makcik tu. Kata suami Bella lagi guys, cuba awak bayangkan, daripada sejak saya kecil, makcik ni meniaga dan mereka ni mempunyai tanah yang sangat banyak, kebun buah-buahan dan sayur ni mestilah orang kaya raya, betul tak? Tapi makcik ni masih lagi dalam keadaan yang macam tu. Masih juga lagi menjual ni dalam keadaan yang kita nampak macam orang susah. Pada setiap tahun guys, dalam ahli keluarga, makcik itu sendiri pasti akan ada yang meninggal dunia. Sejak daripada hari itu, orang kampung dah tahulah betapa kejamnya suami makcik ni. Jadi bila dia dengar macam tu, dia jadi macam terdiam sekejap lah. Suami cakap, awak dah faham ke? Memang cukup-cukup faham lah si Bella ni kan. Yelah, orang yang mengamalkan ilmu hitam ni gila tak takut kan. Sebab tu lah mak mertua Bella ni cakap dengan Bella, jangan makan, buang je benda yang kau beli dengan makcik tu. Sebab dia tak nak lah nanti, manalah tahu kau menjadi korban ke apa ke kan. Orang yang mengamalkan ilmu-ilmu macam ni, kita tak tahu impactnya pada kita. Bella ni dia perlukan penjelasan. Jadi terkejutlah kenapa kan. Jadi apa yang Bella tanyakan, persoalan Bella ni terjawab pada hari tu. So Bella dia tak sangka lah dia boleh terjebak, boleh pula duduk dekat kawasan di mana segelintir mereka ni mengamalkan ilmu-ilmu yang tak bagus ni guys. Yelah kan, risaulah pula kan kukuh apa yang jadi dekat kawasan tu. Lama mungkinlah dia ni dah tahu cerita kan. Tapi bagi macam Bella ni, orang baru ni, untuk keluarga yang baru berkahwin, baru pula duduk dekat situ tu, mungkinlah akan dia bagi tahu. Cuma cara Bella dapat cerita ni sangat-sangat mengejutkan kan lah, dengan keadaan yang sampai macam ni sekali kan. Apa-apa pun, Bella cakap inilah kisah seram bagi Bella yang nak dikongsikan dengan kita. Terpulanglah pada kita nak yang dengar ni, seram ke tak ke, tapi bagi Bella seram lah guys. Risau tau duduk dekat tempat macam tu. Ada pula dukun ni, Allahuakbar. Harap-harap tak ada apa-apa lah yang berlaku pada Bella kan. Kita doakan yang baik-baik untuk Bella. Semoga segala urusan Bella dipermudahkan, sentiasa dalam lindungan Allah SWT. InsyaAllah, amin, amin, amin. Terima kasih Bella dengan kisah yang Bella kongsikan dalam kisah seram sejuk mak pada hari ini untuk kita semua. Thank you Bella. So itu je lah guys, kisah yang dapat mak kongsikan dengan korang semua dari pengalaman si Bella ni tentang dukun. Cik baik tau, mujur lah Bella dia tak makan, dia tak degil, dia buang. Kalaulah dia makan sorok-sorok ke masa tu, manalah kita tahu kan. Allah, dia tak jauh lah. Wallahualam guys, apa-apa pun kita serahkan pada Allah SWT untuk melindungi kita walau di mana kita berada. Allah mempunyai rencana yang baik buat kita semua. Sebenarnya kita berada di tempat yang Allah sendiri inginkan kita berada di saat ini. Wallahualam. So insyaAllah seperti biasa, ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi. Bye.